Okey, ada seterusnya. Wa'an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarhamullah man la yarhamun nas. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menyayangi orang yang tidak sayang kepada sesama manusia. Jadi salah satu cara untuk Allah merahmati kita adalah kita merahmati orang lain, orang yang ada di sekeliling kita. Jadi siapakah orang yang ada di sekeliling kita? Kalau kita baca hadis-hadis Nabi, ada lebih kurang 20 orang direct Nabi sebut. Mak bapak, okey, anak, ni antara benda yang direct Nabi sebut. Mak bapak, anak, hubungan sama manusia, jiran, orang yang sakit. Okey, itu antara benda yang direct Nabi sebut, orang yang sakit. Anak yatim, kan? Orang-orang yang susah. Kan? Wa fi amwalikum haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kamu tu ada hak orang yang meminta dan ada hak orang yang tidak meminta. Ada orang kadang-kadang dia susah dia tak meminta. Ada orang dia meminta, kan? Orang susah. Waktu PKP baru ni, mula-mula PKP, antara yang saya selalu ziarah adalah saya cari sekolah-sekolah tahfiz, ustaz-ustaz, kan? Jadi kadang orang-orang yang macam ni dia agak sopan nak meminta. Ada sekali tu saya datang ke satu orang ustazah. Saya sampai, okey ustazah semua, okey alhamdulillah, okey ustaz, okey semua alhamdulillah. Berbual-bual nak balik tu saya kata ni ada sikit lah. Maknanya sumbangan-sumbangan ni saya sampaikan lah, ya. Menangis dia. Rupanya dah beberapa hari memang ada kecukupan yang tak cukup. Tapi di awal perbualan sejam tu tak ada menyebut pun tak cukup. Kan? Nanti orang susah ni ada hak atau harta kita, ada hak orang meminta, ada hak orang yang tak meminta. Itu tadi yang direct Nabi sebut, maknanya orang yang susah. Apa lagi yang tadi direct Nabi sebut? Orang yang belajar. Orang belajar ni disebut sebagai orang yang berada di fisabilillah. Maknanya itu antara boleh kita nak merahmati dia. Okey. Ni kalau tentang bulan Ramadan ni, kan, pergi sekolah tahfiz ke apa semua contohnya, cuba tanya apa keperluan-keperluan. Ambil peluang untuk buat wakaf Quran, buat wakaf Quran. Dia orang menghafal Quran, kan, dia orang guna Quran. Quran tu hari-hari di bilik kadang-kadang lunyai Quran tu. Hancur Quran tu, benda yang demikian tu. Jadi dalam hadis yang disebut, Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. So jadi kita boleh baca hadis Nabi, ada direct jelas Nabi sebut siapa orang itu. Okey. Dan sebaik-baik kita dalam hadis yang lain adalah orang yang menyambung silaturahim. Sebab nak cerita menyayangi ni, dia benda hati. Kadang-kadang ada orang yang dia menyebabkan kita sakit hati. Jadi macam mana kita nak berukhuwah, kita sakit hati dengan dia, kan? Jadi sebaik-baik kamu orang yang menyambung silaturahim tu. Kan, yang memaafkan, kan?